Kang Helmi, seorang seniman yang bukan sembarang seniman. Kombinasi antara seniman musik, seniman kerajinan kayu dan juga pebisnis membuatnya melahirkan Faber Instrumen Indonesia. Bersama sang istri, ternyata Faber Instrumen Indonesia mampu menembus pasar internasional. Hasil-hasilnya luar biasa dan orderan terus menumpuk. Seperti apa produknya? Kita sambut Kang Helmi dan istri. Perkenalkan, nama saya Helmi. Saya Deva. Kami dari Faber Instrumen Indonesia, The Sound of Art. Perusahaan kami sudah berdiri selama 5 tahun. Produk kami adalah radio kayu bertema vintage dengan desain yang unik dan menarik. Di sini kami mengangkat juga bukan hanya sekedar radionya yang vintage dan klasik, tapi juga di sini mengangkat potensi wisata lokal yang ada di Cianjur melalui model-model yang radio yang kami buat. Kenapa kami harus mengikuti JJN ini? Kami berharap bisa mendapatkan investasi daripada penulis dan juga bisa memperkenalkan produk kami ke seluruh Indonesia melalui acara yang luar biasa ini. Kami siap menjadi juragan zaman now. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.